sayang. Ngapain gue harus beli? Gue colong aja. Ini bapak-bapak, ramai di depan rumah saya. Iya ya, Pak Roni yang maling ayam. Ini Pak, tadi ada orang maling ayam naik motor, larinya ke arah sini. Apa bapak melihat? Maling ayam? Iya Pak. Oh, jadi bapak-bapak ini menuduh saya maling ayam? Enggak Pak, tar dulu Pak. Tiap malam, ayam-ayam warga tuh hilang. Nah, tuh maling bawa motor larinya ke arah sini Pak. Oh, saya bilang kan tadi, bapak nuduh saya. Pak, lihat. Saya orang kaya, Pak. Mana mungkin saya maling ayam? Pabriknya aja ayam saya beli peternakannya, Pak. Sabar, Pak. Tuh, ya, kan. Pak. Segala masalah itu jangan dibawa emosi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ke sana-sana bubar, Pak. Ya, ya. Tuh, kan saya nggak percaya Pak Roni maling ayam. Cuma Pak Roni kayaknya cepet banget. Dulu bangkrut buat bayar kontrakan aja nggak mampu. Maksud kamu, Pak Roni nyengik pesugihan gitu? Udah, jangan pada usuzon. Kalau kagak bener ada buktinya, ntar jadi fitnah. Tapi setiap malam Jumat, ayam-ayam pada hilang. Dan anehnya lagi, setiap lusa, Pak Roni bagi-bagi daging untuk warga. Kan aneh. Udah, kita udah ngusir. Ayo balik ya. Ada apa sih, Mas? Itu biasa, warga. So ikut campur urusan orang. Ya, tapi apa urusannya? Kamu lagi. Sama aja kayak mereka. Udah urus anak-anak aja. Mas, tunggu dulu, Mas. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Tiara. Semoga berkah ya. Iya, amin Bu Staja. Baiklah ibu-ibu, sekarang kita berdoa bersama ya. Semoga semua hidangan ini mendapat berkah dari Allah. Dan juga Bu Tiara dan keluarganya mendapat berkah juga. Amin. Mari ibu-ibu kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Datanglah. Amin. Kok banyak lalat sih? Banyak lalat sih. Jadi banyak lalat begini ya? Mana ya? Maaf Bu Tiara, ayamnya sehat gak sih? Kok ada belatungnya? Dan jangan ayam busuk lagi. Sumpah demi Allah, ayamnya masih segar, Bu. Suami saya sendiri yang memotongnya. Kalau kayak begini, lebih baik saya pulang aja dulu, Bu. Iya, Bu Tiara. Sampai hari ini aja aku jadi istri kamu gak tahu buat apa setiap malam Jumat kamu bawa ayam, potong ayam, terus kamu bagiin ke orang lain. Dan aku gak diperbolehkan sama kamu masuk ke dalam gudang semenjak gudang itu kamu renovasi. Aku sudah bilang sama kamu, jangan ikut campur urusan aku. Semuanya harta sudah aku kasih buat kamu dan anak-anak. Ngerti? Tapi aku malu, Mas. Ayam goreng itu setelah Ustazah bacakan doa keluar belatung, berbau, dan banyak lalur hijaunya. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan selama ini? Coba deh, tolong kamu jujur cerita sama aku. Atau jangan-jangan kamu melakukan... Aku sudah bilang sama kamu. Jangan terlalu banyak ikut campur dan banyak omong. Ngerti? Ya, lo. Apa? Warung sepi, gak ada pembelinya. Bentar ya. Itu minta rinsonya satu renceng ya. Sebentar ya, Bu. Kita lagi dilibas sama mereka. Iya, Pak. Pelanggan yang biasanya di sini mau pindah ke sana. Dan tadi pemulung ruko datang naik uang kita. Kalau kayak gini terus, kita bakalan bangkrut atau miskin, dong. Harus gimana lagi soal bisnis aku? Gimana lagi caranya?
Mas, kayaknya kita udah gak semesra waktu dulu lagi deh. Kamu sekarang sibuk dan kecapean. Tiara, aku ini lagi mikirin bisnis aku. Semuanya sedang merosot. Lihat aja, aku udah 2 kali gagal panen. Kamu udah gak butuh aku ya Mas kalau malam? Aku sih masih butuh. Kamu tenang aja, udah aku tangkap nih. Pintunya kebuka sendiri. Tony, datanglah Tony. Masuk. Tahu kamu mulai mengalami kesulitan. Aku akan membantu. Tapi kenapa kamu tidak minta kepadaku? Dan kamu tidak datangi aku? Iya, aku akan selalu datang kepadamu. Aku sedang mencari waktu saja buat istri dan anak-anakku. Waktumu sepenuhnya akan untuk aku. Dan semua keinginanmu akan kuberikan. Kamu tidak akan pernah terkalahkan di setiap bisnismu. Iya Ratu, sekarang ini usahaku sedang ada pesaingnya. Kamu tidak perlu takut dengan itu. Aku hanya minta pengabdianmu untukku. Dan jangan pernah sekalipun kamu ingkar padaku. Iya Ratu, iya Ratu. Jangan takut, mendekatlah padaku.